belum ada. Karena apa? Yeah. Karena anak penyemprotan pasar-pasar itu kan memang program dari pemerintah kota kepengen memutuskan penularan COVID-19. Nah, di pasar-pasar itu kan seperti pasar Kalimata itu memang resikonya kan tinggi untuk, karena di sini juga tidak hanya warga kota Semarang yang datang ke sini, apalagi tiap hari Minggu itu sini banyak pendatang-pendatang. Nah, dari Bapak Wali Kota sendiri kan kepengen di Semarang itu segera bebas dari COVID-19. Makanya di fasilitas-fasilitas umum seperti pasar burung ini diadakan rapid supaya bisa secepat mungkin bisa terdeteksi kira-kira ada yang kena COVID apa tidak. Sampai berapa hari Bu jadi itu Bu? Minggu kita sudah buka lagi. Ini termasuk wilayah mana Bu? Kelurahan Rejosari, Kecamatan Semarang Timur. Areanya luasnya berapa Bu? Luasnya berapa ya? Bu, ya. Terus pedagang sendiri gimana Bu? Pedagang sendiri alhamdulillah bisa mendukung. Jadi kemarin juga untuk kegiatan rapid dari pedagang-pedagang juga antusias karena sudah menyadari dan sudah punya kesadaran lebih baik kita tahu daripada kita sudah bisa menularkan ke yang lainnya. Ya, karena dengan instruksi wali kota yang harus disterilisasi ya, artinya selama 3 hari otomatis untuk pendapatan jelas tidak ada. Namun demikian kita tetap mengikuti aturan pemerintah di mana untuk menghentikan penularan COVID-19 ini langkah wali kota sudah sangat tepat, sehingga dari paguyuban pasar burung pun sangat menyadari hal itu. Dan kami sebagai pedagang legowo atas kebijakan yang telah diambil, karena bagaimanapun kemarin tetangga kita, tetangga pasar burung, tepatnya di kampung sebelah itu kan sudah ada yang dinyatakan kena.